Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di channel Mang Peplog. Seperti biasa, saya akan membawa teman-teman semuanya untuk berkeliling-keliling atau berkunjung virtual ke kampung-kampung pelosok, khususnya yang berada di Jawa Barat. Aduh, saya masih ngos-ngosan ya dari bawah tadi, soalnya ikut berat walaupun tidak membawa karung, tapi ikut merasakan berat. Masya Allah, itu Ayah Arul di depan membawa sesuatu, membawa oleh-oleh untuk Abah Bani. Nah, kita melewati jalan Tanah Merah ini teh, dan di belakang tadi kita melewati persawahan yang begitu luasnya ya di sini teh. Tuh, baru musim apa di sini teh, baru musim bajak ya, baru musim bajak sawah teman-teman ya. Nah, setelah kita melewati jalan setapak yang nanjak, kini kita menurun ya tuh. Ini walaupun terlihat kering, sebenarnya licin ya, soalnya dari bekas embun-embun yang masih menempel. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Dari jarak kita tadi menyimpan motor mungkin sekitar 100 meteran lah ya, kurang lebih. Atau mungkin 200 meteran juga ya, kurang lebih, soalnya jauh sekali. Jadi Ayah Arul katanya pagi-pagi mau olahraga sport ya. Tuh. Di sini mah suasananya enakan sekali ya, suara burung, suara. Awas, hati-hati Ayah Arul, awas. Ini licin ini teh. Kalaupun pakai motor pasti ini ngosot ya. Tuh, aduh, saya juga sampai sesoledatan begini. Oh, hati-hati ya. Tuh, saya juga teman-teman ya, sampai nyerele. Ah, teman-teman ya, akhirnya kita sudah sampai di perkampungan ini yang hanya ada 3 rumah. Yuk, dilanjut. Di sini hanya ada 3 rumah, teman-teman. Aduh, itu ada gogok tuh, galak gak? Enggak, kayaknya. Teman-teman, saya bawa senjata nih. Saya rada-rada penakut kalau masalah gitu mah ya. Yuk, dilanjut yuk. Soalnya saya trauma teman-teman, pernah dikejar sampai jatuh. Mungkin untuk penonton yang menyimak dari awal mungkin tahu ya. Nah, kita sudah sampai di rumahnya Abah Bani. Ini masih sepi Kang ya? Disimpan aja dulu di sini. Ada kayaknya. Disimpan aja dulu di sini di bangku. Gak apa-apa, berat. Nah, gitu. Sip. Kita akan mencoba ke Abah ya. Tapi sepertinya mah ada tuh sendalnya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Manawi teh teu aya Abah teh. Kirain teh tidak ada ya Abah teh, Masya Allah. Kumaha da Mang? Kumaha da Mang? Allah mah. Mohon teman-teman ya. Masya Allah. Nuju mirun seuneu nya. Mohon. Mohon, 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 mohon. Wah, Damang. Abah sedang mirun seuneu teman-teman ya, Masya Allah. Aduh, enakeun sekali Abah. Ya Allah, jadi Abah Bani ini tinggal sendiri ya Abah ya. Tinggal sendiri di rumah ini. Istrinya teh ka mana nih? Ke ayah. Eta nu pengker sanes? Mohon anu eta. Jadi teman-teman ya, ada yang unik dari cerita Abah Bani ini bahwa 10 tahun atau sekira bahwa Abah ini sudah bercerai dengan istrinya. Tapi istrinya teh tidak jauh ya.
Ya, ya bah ya, tidak jauh itu di Pengker aja banyak. Nah, itu jadi kita lihat teman-teman ya sebelum ini. Nah, jadi istri Abah Bani atau mantan istri lah ya. Nah, jadi mantan istri Abah Bani itu tuh. Nah, rumahnya di belakang teman-teman ya. Nah, ini yang tadi saya digogok sama itu tuh. Sama gogok ya. Nah, ini dia jadi. Ini unik sekali teman-teman ya. Masya Allah, gak jauh dengan mantan istri. Tapi bercerainya katanya sudah puluhan tahun. Aduh. Tuh suara burung teman-teman. Suara burung ya di sini mah. Nah teman-teman ya, ini adalah rumah Abah Bani yang ya katakanlah memang sudah lapuk ya Kang ya. Sudah lapuk, sudah terlihat lapuk di sana sini, termakan usia. Termakan usia ya. Mungkin bisa dikatakan rumah tua ini. Dan kita bawa oleh-oleh bukan hanya untuk Abah Bani ya. Iya. Tapi untuk Abah Beben yang di bawah, yang di bawah yang rumah paling pojok. Tapi untuk sekarang mah kita unboxing dulu di sini. Satu Bani dulu ya. Satu-satu sajalah ya. Satu-satu aja. Sok silakan dibuka ya. Oleh Ayah Arul. Ayah Arul ini yang punya channel Katumiri Kidul, teman-teman. Banyak yang bertanya apakah Ayah Arul ini saudara saya. Emang Ayah Arul ini saudara saya, adik ipar saya. Jadi suami dari Mama Arul. Mama Arul. Jadi Mama Arul itu adiknya Umi Rahmi. Nah, itu. Nah, itu teman-teman ya. Ada yang salah sangka kan? Kirain. Katanya saya adiknya Umi Rahmi katanya. Ada yang ngomen. Yang adiknya Umi Rahmi itu Mama Arul, bungsu ya, yang bungsu. Jadi beliau suaminya. Yang mana dulu? Yang ini dulu. Yang ini dulu boleh. Boleh. Yuk, yuk. Apa Abdi Wios ke Bumi? Ah, iya kok. Wios tuh, teman-teman ya. Yuk. Coba. Yuk, Bah, orang unboxing, Bah. Kalau orang lain unboxing unboxing HP, kita mah unboxing sembako ya. Tuh. Beda dari yang lain ya. Ya, beda dari yang lain. Kalau orang lain mah beli tiket konser ya. Beliin tiket konser, kalau kita mah beli sembako untuk Abah ya. Ya, ini juga dari para donatur teman-temannya. Terima kasih para donatur di channel Mang Peplog, dari para penonton Facebook ataupun penonton YouTube. Aduh, teman-teman, yuk kita masuk yuk. Kita buka dulu sendalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nyalakan dulu lampu kameranya, teman-teman ya. Sudah siap? Siap. Siap untuk unboxing? Siap. Oh, sambil siduru ya. Sambil siduru. Tuh, masya Allah. Enak pagi. Aduh, merauseun Abah. Gak ada pisau ya? Gak ada. Apa tuh ya? Apa tuh? Wah. Ada parang. Ada parang. Teman-teman. Parang aja? Boleh, pakai parang. Apa aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Abah merasa terhibur, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita unboxing. Proteksinya sungguh aman. Aman. Ini suara musik terdengar lagi yang kemarin. Ada yang lagi DJ lagi. Oh ya. Ya itu teman-teman, ini ada suara musik lagi dari kejauhan. Sok silakan itu dibongkar saja. Itu teh persabunan ya. Wah, dirobek aja enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, ini persabunan teman-teman ya. Tuh, nah, dari mulai sabun mandi, sampo, odol, sikat gigi dan lain-lain. Tuh ya. Perlengkapan ibak, Bah. Perlengkapan mandi dan sabun cuci ya, Bah ya. Tuh. Sabun cuci. Enggak apa-apa lah ya. Kelihatan merek juga enggak apa-apa ya. Apalah. Alhamdulillahnya, Bahnya. Itu yang di bawah silakan. Nah, ini ada mie instan. Wah. Apa tadi itu, Bah? Nah, sip. Ada terus botan. Ada sarden orang kampung mah botan kan. Iya, botan. Abah mah murah senyum ya, Abah mah teman-temannya. Murah senyum, Masya Allah. Walaupun beliau hidup sederhana tapi selalu senyum dan bahagia. Itu apa itu? Botan air apa? Ini teh. Botan lagi. Oh, itu mah abon. Abon. Nah, terus apa lagi? Ada makanan nih. Ada makanan kering ya, kue kering. Lah. Tuh. Terus? Makanan lagi. Iya, kue kering lagi. Waduh, ada minyak nih, Bah. Ada minyak.
Minyak goreng, Bah. Minyak awon. Minyak awon ya, banyak. Kalau diterjemahkan ke Sunda mah minyak awon ya. Iya, betul, minyak awon. Itu ada kecap. Ada kecap. Itu kecapnya warna hitam, Yos, Bah. Hah? Yos, kecapnya warna hideung. Pilih yang bodas, Abah. Pilih yang bodas gitu, Abah. Astaga. Aduh, bodas terakhir ini. Nah, itu terakhir. Terakhir. Beras. 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 Nah, itu beras ya teman-teman nih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah apa bingah teu? Bingah teu? Hah? Abah bingah teu? Naon anana? Bingah teu kangen ieu, kangen donasi, kangen oleh-oleh. Bingah teu? Bingah. Bingah. Alhamdulillah tuh teman-teman. Bingah ta ieu naon ta? Ieu mah penting. Penting. Oh, mohon. Da abah mah teu gaduh, teu nyawah teh nya. Nya teh nyawah pan. Jadi abah mah tidak punya sawah, berasnya beli teman-teman ya. Atas-atas masihan urang kali he eta nu kita. Oh, jadi hanya pemberian dari anak-anak saja katanya teman-teman ya, berasnya juga tuh. Alhamdulillahnya banyak yang oleh-olehnya banyak, masya Allah. Ini teh dari hamba Allah, dari para penggemar atau dari para penonton di Facebook, fanspage ataupun di YouTube. Ya, teman-teman ya, alhamdulillah, terima kasih buat mereka yang selalu berdonasi, Kang ya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Teman-teman ya, alhamdulillah, Abah ini selalu senyum ceria ya, Kang ya. Iya. Selalu senyum ceria, murah senyum, walaupun hidup sederhana, walau dalam keterbatasan, tapi Abah tidak merasa sedih gitu ya teman-teman. Terlihatnya teh ceria, masya Allah, luar biasa sekali Abah Bani ini ya. Abah ya teh selain daripada sembako sarang kue, aya oge acisnya ada lagi uang dari para donatur ya Bah ya, dari hamba Allah. Ada uang sebesar 500.000 rupiah kanggo abahnya, buat abah mangga ditampi bahnya. Mangga ditampi. Alhamdulillah teman-teman ya. Alhamdulillah. Cepeng acis nah, pilih murag. Abah masak langsung disimpen di bawah ya. Dicepeng wae acis nah, dicepeng. Abah disakuan ge mangga wae bari disakuan. Sapua. Tuh, alhamdulillah. Pilih ica takut hilang katanya. Kadenya hati-hatinya, cepeng acisnya. Hati-hatinya pilih icalnya. Hati-hati pegang uangnya takut hilang ya. Teman-teman ya, alhamdulillah. Abah tidak menyangka ya, Bah ya. Abah mah bawaannya ketawa mulu. Alhamdulillah teman-teman ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau di para narasumber yang lain pas nerima uang itu langsung menangis. Iya. Saking haru mah. Abah mah jadi gimana ya? Langsung tersenyum bahagia. Saking bahagianya. Saking bahagianya mungkin. Ya mungkin beda-beda orang yang beda-beda orang ya, yang mengekspresikan kebahagiaan itu, ada yang menangis, ada yang tertawa dan lain-lain. Alhamdulillah teman-teman ya, sekali lagi terima kasih untuk para donatur yang selalu berdonasi di channel Mang Peplok. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu, berkah selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah sekarang kita mau lanjut ke rumah Abah Beben ya. Tuh dari rumah Abah Bani tidak terlalu jauh sih, cuma jalannya agak berputar. Nah teman-teman, disinilah rumah Abah Beben di bawah yang paling pojok di pinggir sawah ya. Tuh kita lihat, sudah terlihat tuh pintunya juga sudah terbuka. Mungkin tidak kemana-mana ya, Kang ya? Tidak kemana-mana teman-teman, soalnya saya juga kesininya pagi-pagi. Kalau agak siang sedikit takutnya orang-orangnya sudah keluar, sudah pergi kantor ya. Kalau di kampung makan rebun-rebun sudah pada pergi gitu ya. Tuh, assalamualaikum. Araya. Alhamdulillah. Ayah geninya alhamdulillah teman-teman ya. Abdi silaturahmi deui, Bah.
Ya, nuju naon si Deang wae ieu teh? Ya, ini si Deang wae. Sedang menghangatkan tubuh. Udah mang atuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari damang nya. Tuh teman-teman ya. Aduh. Teman ya. Nuju si Duru nya. Si Duru Masya Allah. Si Duru. Enakeun atuh ya? Si Duru. Enakeun si Duru begini teman-teman. Aduh pagi-pagi ya Allah. Pagi-pagi si Duru. Menghangatkan tubuh. Si Duru itu menghangatkan tubuh ya Kang ya. Menghangatkan tubuh. Jadi kalau bahasa Sunda itu namanya si Duru. Si Duru. Si Deang. Atau si Deang kalau bahasa halusnya. Si Deang, si Duru. Aduh. Henteu ka mana-mana abah dinten ayeuna. Teu acan damel deui. Teu acan. Mohon, 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 mohon. Ieu teh abdi teh katitipan amanah. Mohon. Mohon katitipan amanah. Ku para donatur sawurna teh cenah hayong dipangduikeun ka abah. Mohon. Walaupun sakedik hatur lumajang sawurna teh. Mohon. Mangga aya arul di canak. Yuk teman-teman yuk. Kita unboxing lagi Kang. Unboxing. Kita lagi. Unboxing lagi di sini di rumah abah Beben teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap ini teh? Siap. Untuk unboxing abah sudah siap? Siap. Sudah siap abah juga ya. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Ini unboxing yang kedua kalinya. Kalau yang tadi itu tipe HP apa yang unboxing? Itu mah tipe apa ya? Kalau orang lain unboxing HP, kalau ini mah unboxing sembako teman-teman ya. Nah itu ada peralatan mandi, sabun-sabun dan lain-lain. Boleh itu peralatan mandinya dibongkar saja? Bongkar dulu ya. Ya, sabunnya. Tuh. Ya. Lah susah ya, kita ambil aja. Tuh. Tuh, bah. Ada. Gigi, ada sikat gigi, sampo, ada sampo, sabun, ada sabun, ada odol juga bah. Tuh. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Ada sabun cuci juga dan sabun juga. Cuci pakaian. Mm-hmm. Mereknya XXXX. XXX. Itu nggak ada pisaunya? Bisa. Ada pisau nggak? Sama arit juga boleh. Ya, tadi juga arit. Oh ada pisau. Oh dia mah ada. Ada ya ada. Tadi mah parang bukan arit. Iya parang. Parang teman-teman ya. Nah itu yang di dalam kardus isinya teh sama seperti yang di atas sama, ya. Sama ada mie instan. Mungkin yang beda hanya mereknya saja. Kalau ya. Di atas tadi mereknya XXX. Kalau ini mereknya Y. Tuh. Ada kue, ada makanan ringan ya buat abah nyemil ya, Pak ya. Tuh. Abah sok nyemil tara? Tara. Tara. Oh. Nyemil atuh aya namanya? Nyemil aya namanya. Tuh, ada abon. Juga. Abon, abon sapi ya buat kita sengaja makanan-makanan yang awet 2-3 hari ya Kang ya. Mm-hmm. Kalau makanan yang ini makan takut nggak ada ini nggak ada mesin mesin cuci kan mesin cuci nggak ada kulkas maksudnya nggak ada kulkas untuk menyimpan kalau yang beginian makan 2-3 hari bahkan sampai 1 minggu juga kuat. Tuh. Ada sarden juga bang. Ada sarden. Sarden cheese. Sarden cheese. Kalau di kampung menyebutnya botan. Saya juga tadi bilang kan botan ya. Itu bah. Kecapnya warna hitam enggak apa-apa, Pak? Kecap. Enggak apa-apa kecapnya warna hitam? Iya. Kirain abah ini mah pengen warna biru. Kirain teh warna merah. Kirain teh abahnya suka warna merah. Nah, itu ada makanan ada lagi, Pak. Makanan. Kita sambil bercanda-canda aja lah ya, enggak apa-apa ya. Tuh ada minyak. Ada minyak. Ada minyak. Ada minyak awan, Pak, ya. Minyak goreng. Minyak abon. Tuh, terus ada terakhir nih, ada beras. Ini ada beras. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman ya. Nah, ini unboxing yang kedua. Sudah selesai. Nah, ini dia sembako, makanan ringan dan lain-lain. Ini teh dari hamba Allah, dari penonton di Facebook sareng penonton di YouTube abahnya. Iya. Oh, mudah-mudahan sing manfaat bahnya. Amin. Mudah-mudahan abah nasing sehat selalunya. Amin. Amin. Sehat. Oh, jadi abah ini sebenarnya kurang sehat ya, Bah ya? Kurang sehat. Kemarin teh kunaon, Ning? Bisa, rupi-rupi wae nya, cangkeng. Oh, sakit pinggang katanya teman-teman. Ya Allah, kita doakan pokoknya mah orang-orang yang
terutama orang-orang yang di kampung ya. Ya semuanya juga semuanya. Kita doakan, semuanya juga. Amin. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Amin. Selain daripada sembako yang sudah tadi kita unboxing, ini teh ada lagi ya, Bah ya. Ada uang sebesar 500 ribu rupiah. Kanggo abahnya, kanggo namih-namihnya, hatur lumajang nyebahnya. Mangga ditampi banget. Mudah-mudahan anu masihana sing panjang yuswanya banyak. Usahana sing lancarnya banyak. Gitu. Sing barokah kang sadayananya. Amin. Amin ya kitu Abah ge mudah-mudahan ya. Abah oge sing sehat selalu. Sing paus Yuswa. Jadi paus Yuswa itu artinya mempunyai umur yang barokah, teman-teman. Amin. Sing paus Yuswa Abah na jamahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemana, Mak? Mereka sawah pun. Mohon, Mangga. Jadi, Mak, jam segini mau berangkat ke sawah, teman-teman ya, katanya. Kita akan mencoba ikuti. Ma tebih sawah nak, ma tebih sawah nak, kapalih nah, mana? Kapalih dinya lebih itu. Sana dari pamika sawah nak kemana? Kadinya. Oh, teman-teman ya, jam segini, masya Allah. Ma kayak lah, antos sana lah sekedap. Punten di wagel ku abdi sekedapnya. Dupi ka sawah teh badai damel naon ma teh? Badai ngalaan hocak, ngalaan parek. Oh, padi jadi mau memetik padi yang sisa-sisa ya, sisa panen. Kagungan emak. Punten ku abdi di wagelnya. Punten pisan di wagel ku abdi. Ya Allah, teman-teman ya. Emak ini katanya mau ke sawah, mau memetik padi yang sisa-sisa panen. Kagungan emak sawah nak. Baru baku nama hari di sawah nama ku pun anak. Oh, mohon. Tidak ada cinta lebar ala anun geninganan aralit oge gitu. Mohon. Hari mamun mah geninganan, cek lebar wae. Sana semeni tanginas, nak tibumi tabu sabaraha. Atun mbe. Oh, di. Caket tadi nyat palihan lapang. Oh, caket lapang. Tuh teman-teman. Iya, abdi gaduh rizki sakedik kang emak. Iya, sakediknya. Hatur lumajeng kang omeser sirop. Nah, ngarepotkeun. Henteu ngarepotkeun, ieu mah sanes ti abdi ti para donatur hayang karaosan ku para sepuh di kampung. Kampung pelosok. Jenengan teh sareng masa? Jenengan mak. Mohon. Sari, Mak. Mak Sari, teman-teman ya. Mangga ditampi sakediknya, hatur lumajeng. Mohon sakedik sanes nyapirakeun ka emak eta mah. Henteu teu ngarepot. Atur nuhun, mohon sami-sami. Amin, amin. Mangga wilujeng, mangga teman-teman. Punten ku abdi di bagal, Mak. Teman-teman ya, insyaallah. Jadi di kampung mah walaupun usia sudah senja, mereka rajin-rajin ya bekerja di sawah, di ladang. Beginilah kalau di kampung mah. Abah terus di mana? Wih di mana? Oh. Mohon. Dupi iya kuburan saha Abah? Iya. Mohon. Iya murang kali. Oh, anaknya Abah. Cucu ya mah yuh. Tilu ya tanya? Tilu. Oh, tiga ada tiga kuburannya. Anaknya Abah, anaknya Abah dan cucu Abah. Mohon. Cucu ya. Kurang kali kata masa urut tahun pantetening. Mohon. Kata mitoha bahula. Oh, mohon. Ya mah yeuh ya lah. Mertuanya Abah. Mertuanya Abah katanya. Mohon mertua Abah katanya. Tos di mana Abah teh? Tos di dina biasa. Sok tahun. Mohon.
Setelah kita unboxing ya teman-teman, ternyata ini teh lapar sekali ya kita teh. Masya Allah, kita mau buat ram di sini bersama Abah, Bani dan Abah apa? Beben. Abah Beben teman-teman tuh. Kita buat ramnya seperti biasa di bawah, di luar. Soalnya kan yang namanya sensasi makan di luar itu sensasinya gimana gitu ya. Beda lagi kalau kita makan di rumah. Ini makannya di luar saja teman-teman tuh. Yuk, silakan di unboxing. Ini unboxing yang ketiga kali. Kalau tadi unboxing sembako, kalau sekarang mah unboxing nasi. Mantap teman-teman ya. Yuk, kita mau buka yuk. Kita unboxing saja. Ya, kita yuk. Intip dulu ya. Intip dulu, boleh, boleh. Intip. Waduh, mantap ya. Ayam goreng. Masya Allah. Ya, teman-teman kita makan ya. Kita buat ram. Teman-teman ya, aduh, kita makan bersama Abah ya. Yuk teman-teman, yuk kita makan. Abah mangasok di yuk, aduh ahlat pimpin doa ahlat pimpin doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana firudat lana wakin ada banat. Yuk, ini nasinya masih hangat teman-teman ya. Aduh, ayah aroma bagian muka yuk. Oh iya, unboxing ya. Unboxing. Pang unboxing ke sambal. Ada dituangkan? Ya, ya, silakan. Enggak tuh. Sambal masya Allah. Masya Allah. Abah sok di kawitan, sok di kawitan Abah sok. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita makan ngeriung bersama Abah. Kita ciduk dulu sambalnya. Abah mah sampai bawa nasi segala tuh dari rumah. Katanya takut kurang. Makannya ditemani oleh suara kolektor ya. Kebetulan di sini ada aktivitas yang sedang membajak sawah teman-temannya, jadi ada suara kolektor. Abah sok nuang sambal kara? Nuang. Abah? Oh mohon. Sambalnya tuh patah selada adanya. Sedang. Ini ayam bakar dadakan. Kalau saya mah ayam bakar, kalau ayah Arul ayam goreng, Abah juga ayam goreng ya. Lalabannya masya Allah, nikmat sekali. Mana namanya tuh kita? Salada. Kita ikut bahagia ya Kang ya? Ya, melihat mereka makan dengan lahapnya masya Allah teman-teman ya. Jadi kita ikut bahagia, kita melihat Abah makannya dengan lahap, soalnya jarang sekali katanya makan daging, jarang sekalinya Abahnya. Jarang sekali makan daging teman-teman ya tuh. Jarang makan daging. Setahun sekali palingnya. Tepung Lebaran. Cuma lebaran saja katanya makan dagingnya juga. Paling di kampung mah makannya juga sama ikan asin ya Kang ya? Iya. Kadang mah sama garam. Sahab?
Cincuk. Oh, pirang ka dia tu milih bade tuang? Cincuk. Yo. Yo. Di barang ka dia milih hayang tuang? Aduh. Tuh, Abah sampai nambah lagi ya teman-teman. Masya Allah. Nikmat sekali katanya. Waduh, Abah namanya dia sama Abah. Pantesan Abah ngambil saat nasi tadi ya. Abah, nasi andai, Abah. Ayo, ayo. Ayo juga. Alhamdulillah mereka sampai nambah teman-teman ya. Aduh. Ya Allah. Gimana ayamnya enak, Bah? Enak. Enak. Mantapnya. Sayurnya enak. Abah osok mayor kieu botram. Tara. Masya Allah. Jadi belum pernah makan seperti ini di luar begini, rame-rame. Masya Allah, belum pernah katanya teman-teman ya. Jadi untuk pertama kali Abah makan seperti ini. Ya Allah. Paling family kebon palingnya paling di kebon kan. Oh, paling di kebon ya teman-teman ya. Sama ikan asin. Sama goang. Masya Allah. Jadi Abah belum pernah makan-makan seperti ini. Belum. Botram-botram kecuali kalau di kebun ya, di kebun sama para pekerja itu juga sama ikan asin katanya. Sama sambal goang. Abah tambah ini sama nak? Udah. Alhamdulillah teman-teman ya, kita bisa berbagi kebahagiaan bersama mereka. Makan-makan ya. Piknik di depan rumahnya banyak. Aduh, piknik di depan rumah atau di halaman rumah ya. Ya Kang ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya menikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Aduh. Dahar udah. Alhamdulillah teman-teman ya, makannya sudah selesai. Sampai ngalimbet katanya. Sampai ngalimbet. Dan Abah katanya belum pernah makan seperti ini. Jadi baru kali ini kecuali kalau di kebun katanya. Kalau di kebun makan sekarang ikan asin. Jadi Abah mah belum pernah botram-botram seperti ngaliwat, mengaliwat atau gimana gitu di halaman rumah. Belum pernah, baru kali ini teman-temannya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, kita bisa sedikit menghibur Abah walaupun sebentar ya Kang ya. Walaupun sebentar menghibur Abah ini botram-botram di hadap di belak apa? Di pinggir rumah. Alhamdulillah ya banyak. Aduh. Abrika jadi jantan kacana kenikmat, aduh. Ya, enaknya. Jantan nundutan, wah ya. Aduh, masya Allah, teman-temannya. Kalau sudah makan jadi nundutan begini. Setiap harinya enaknya. Setiap hari enak, saudara. Mantap, teman-teman ya. Aduh. Aduh, alhamdulillah, teman-teman ya. Kita sudah menyampaikan amanah donasi, sembako, dan uang tunai. Terus kita juga sudah mengajak Abah botram di halaman rumah. Dan untuk pertama kalinya Abah botram seperti ini ya Kang ya. Masya Allah teman-teman ya, sekarang mangkat waktunya pamit. Abah abdi teh bade teras uihnya. Sana sekirang sono ya teh. Kindailah insya Allah amang deui ka dieu nya. Botram deui nya banyak. Ka dieu botram deui. Pius botram deui dia. Ngaliwat nya Bah. Ngaliwat. Aduh. Kitu we nya banyak di kantun nya. Ya. Mangga Abah. Mangga Abah mangga nya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.